Hi, welcome to my content. What? Hi, hari ini kita akan belajar tentang Google. Apa itu Google? Google adalah... Apa itu Google? Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berasal dari Amerika Serikat, yang berkhususkan pada jasa dan internet. Semua di seluruh dunia memakai jasa ini. Kita memakai WA, website, data-data pribadi, semua tersimpan dari ini. Sebagian besar labelnya berasal dari Word. Google mempunyai nama pabrik yaitu Google Data Center. Semua data-data di dunia ini tersimpan di Google. Karena Google memiliki PC. Oh, enggak PC. Bukan PC, tapi komputer, super komputer. Teknologi sekarang pada zaman abad 21 kita memakai kuantum. Apa itu kuantum? Kuantum itu, kuantum komputer adalah mekanika kuantum dan berhubungan dengan spor posisi dan ketertarikan. Kuantum diambil dari sebuah dasar fisika baru yang diganti dengan fisika klasik. Jadi, di logo Google memiliki warna ciri khas yang ada maknanya. Di pabrik-pabrik Google mempunyai kabel-kabel berwarna yang tidak lepas dari logo. Google memiliki komponen perangkat keras yang digunakan di Universitas Stanford. Jadi, cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Goodbye. Hi.